Satu gol yang berhasil diciptakan Lionel Messi saat menghadapi Cadiz berhasil menyamakan torehan golnya dengan Luis Suarez. Keduanya pun kini menjadi top skor di La Liga sementara. Tapi tunggu, persaingan itu nampaknya membuat Luis Suarez begitu merindukan Messi. Ya, dalam sebuah interview-nya baru-baru ini dengan majalah France Football, Suarez banyak bercerita tentang kenangannya dengan pemain Argentina tersebut, di mana salah satunya tentang kerinduan keduanya. Dan inilah rivalitas dua sahabat terbaik Messi dan Suarez. Posición para ser BG. ¿Qué? ¿Me has sentado? Yo también. No me digas que me has sentado. Ya, bukan rahasia lagi dua mega bintang asal Amerika Latin ini memiliki kedekatan luar biasa baik di lapangan maupun di luar lapangan. Sama-sama datang dari daerah dengan kultur budaya yang mirip. Kehadiran Suarez di Barcelona pada tahun 2014 kala itu berhasil membuat keduanya memiliki hubungan yang erat. Mereka saling memahami, saling membantu, dan hal itu berhasil dibuktikan dengan kerjasama keduanya di lini serang El Barça. Tercatat, bermain bersama dalam 7 musim di tim Catalan tersebut, Messi berhasil membantu rekannya tersebut menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Barcelona. Namun sayang, seperti kita semua tahu pada jeda transfer musim panas yang lalu, keinginan Barcelona untuk meremajakan skuadnya membuat Luis Suarez harus terbuang dari Camp Nou. Tapi sayang, pemain 34 tahun itu justru menjadi rival Barcelona ketika bergabung dengan Atletico Madrid. Ya, bersama Atletico Madrid inilah cerita baru persahabatannya dengan Messi dimulai. Tak seperti biasa ketika di musim-musim sebelumnya kedua pemain ini bahu-membahu untuk Barcelona. Musim ini Suarez dengan jersey garis-garis merah putihnya membela Atletico Madrid, cuma hal itu memicu persaingan besar dengan sahabat terbaiknya, Lionel Messi. Ya, persaingan antara Suarez dan Messi itu sendiri tergambar dari bagaimana keduanya berusaha untuk menjadi pencetak gol terbanyak di ajang La Liga. Messi! Esta vez sí del Barcelona. Empata 1 el partido el Barça. Guarrota, muy gol. Golazo. Luis Suárez. 1-0. Ternyata hingga saat ini saja, Messi dan Suarez sama-sama berhasil mencetak 16 gol untuk timnya di La Liga. Hal yang menunjukkan persaingan ketat keduanya. Meski begitu, persaingan dari kedua pemain tersebut saat ini nampaknya tak menghilangkan kepedulian antara dua sahabat ini. Seperti yang Suarez tunjukkan saat memberikan komentar tentang Messi di Barcelona. Ya, dalam interviewnya tersebut Suarez menilai bahwa Messi membutuhkan teman di sekitarnya. Dan ia pun sangat merindukan La Pulga, pemain terbaik di dunia. Mungkin kekurangan Leo Messi saat ini adalah memiliki teman dalam kehidupan sehari-hari. Saya merindukan Leo Messi. Dunia tahu hubungan saya dan Leo. Saya merindukan percakapan kita sehari-hari yang tidak hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kehidupan secara umum. Angka-angka berbicara tentang Lionel Messi, apakah dia berusia 33 atau 35 tahun. Dunia masih akan tahu mengapa dia adalah pemain terbaik dalam sejarah. Kami berharap dia terus menikmati sepak bolanya, ucap Luis Suarez. Ya, jadi itulah duel rivalitas antara Suarez dan Lionel Messi, dua sahabat yang harus bersaing untuk menjadi yang tertajam di La Liga.